Halo bosku, jumpa lagi bersama saya Ari Wicaksono Channel. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan coba kupas yang namanya wireless audio bluetooth dengan seri CK06 ya. Dengan seri CK06 nanti untuk di pasaran itu ada berbagai jenis ya. Sebagai contoh di sini saya ada 3 jenis. Nah, ini CK06 seri sama, tapi nanti untuk hasil suaranya itu bisa berbeda. Nah, sekarang kita coba buka satu persatu ya. Nah, ini yang seri kemasan seperti ini. Lalu yang ini seperti ini ya, sebentar. Nah, ketiga jenis ini itu sama ya. Yang satu agak warna agak burem, yang satu agak cerah atau kinclong ya. Yang satu cerah kinclong, tetapi di belakang itu ada seri CK06. Nah, ini di belakang tidak ada. Nah, perbedaannya itu ya. Nah, untuk yang dua seri sebelumnya tidak ada CK06. Untuk yang seri kinclong ada CK06-nya dan ada yang tidak. Nah, seperti ini. Sama untuk bentuk, sama untuk gambar juga sama, sudah plus mic juga. Yang satu burek atau buram warna, yang satu kinclong. Sekarang kita coba satu persatu ya. Kita coba satu persatu. Ini untuk yang versi CK yang agak burem untuk catnya ya. Sekarang kita coba untuk kita tes. Nanti untuk di icon bluetoothnya itu BT181. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba untuk versi yang agak mengkilat ya. Yang seri kedua agak mengkilat. Kita coba untuk suara. Oke, sekarang kita coba untuk yang terakhir yang ada logo CK06. Nah, seperti ini. Oke, untuk kesimpulan ya, ketiga jenis ini ya, untuk yang paling jernih dan bassnya paling enak ya, itu yang seri CK06. Untuk
yang burem ini itu agak terpendam ya, tapi bassnya lumayan, tapi suara jernihnya agak kependem. Lalu dibandingkan yang kinclong seri 2 ini ya, itu ada CK06 dan tidak ada CK06. Untuk hasil suara lebih bagus yang ada logo atau tulisan CK06. Oke, demikian untuk kupasan saya ya. Seri USB Bluetooth audio ini bisa untuk menerima telepon, bisa untuk mendengarkan musik, dan harganya sangat murah, kisaran 10.000 sampai 15.000 ya per bijinya. Oke, demikian kupasan saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam rambut nyegrak.